Sakit mata pada kambing ini sudah biasa terjadi, sudah ratusan kali di kandang ini yang namanya sakit mata. Ini baru mulai. Kalau masih seperti ini, ya mudah-mudahan insya Allah 2-3 jam diobati langsung sembuh nantinya. Kenapa ini kambing bisa mulai sakit mata seperti ini? Ini karena cuaca biasanya. Karena cuaca, kalau enggak karena cuaca, karena adanya diang. Di sini tidak membuat diang, tapi dia masih sakit mata. Karena ini kambing baru datang, baru dibawa dari luar daerah ini, baru masuk kandang ini. Nah ini, kita menyiapkan dulu obatnya yang harus digunakan. Yang seperti ini ada satu tas segala macam obat jenisnya untuk semua penyakit kambing. Nah, ini obat sakit matanya, saya di sini menggunakan Dumek yang murah, praktis, dijamin sembuh insya Allah, pasti sembuh. Ini udah biasa saya gunakan bertahun-tahun. Ini obat suntik ini tidak perlu digunakan untuk kami sakit mata. Nah, kalau udah sakit mata seperti ini udah mulai males makan, bisa kerugian tentunya buat kita semua. Kambing akan kurus kalau tidak cepat ditangani. Kita turunin dulu ini, harus masuk karantina karena bahaya penularan. Semua kambing di sini nanti bisa tertular kalau tidak kita turunkan ini. Ini harus kita karantinakan, rumahkan. Ini masuk KDP, kambing dalam pengawasan. Kita turunkan dulu untuk diobati dan kita karantinakan nantinya. Ya, kita ikat kakinya biar dia nggak meronta-ronta, nggak ngelawan ini kambingnya ya. Ini obatnya buka. Ya. Di sini tidak memakai yang namanya minyak-minyakan. Langsung kita tetelesin ini. Tanpa minyak-minyakan. Cabut aja. Ini belantik senior ini dari Kedung Winong, Bapak Poniman. Nah, ini. Ini Mas Agus yang punya lapak. Punya lapak pertukangan. Mlebu nang gone irenge, Pra. Ya, menombo. Nah, gone sing irenge. Hop. Ya. Lah. Wong. Oh. Aduh. Balik sebelahnya lagi. Yo, nah. Ben isi. Nah. Nah. Dan nanti sore lah kambing ini langsung sembuh. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat para peternak semua. Salam ngarit, tidak pakai palu. Nah. Kita karantinakan sendiri kambingnya. Nah.